Selamat sore, bisa dalam berbuka puasa hari ini tanggal 3 April 2022 penampakan pasar Ramadan. Wow. Kita akan telusuri sejauh berapa ramainya pasar Ramadan di Kota Kepri ini. Kita lihat orang ramainya dulu. Luar biasa. Semuanya ada. Biasa. Corona itu, aduh. 2 tahun kita gak jualan kan? Aduh. Ya, ame ya. Ampun. Wah, lucu. Oh, ada kopinya banyak lagi. Ini tempe Andi belum buka. Ini Andi belum. Oh, udah habis. Ada cincang. Selamat sore menjelang berbuka Pak Roni. Ya, selamat sore Pak Ibu. Apa kabar hari ini nih? Alhamdulillah sehat, baik. Bahagia kah? Bahagia alhamdulillah. Ya, Pak Roni adalah penanggung jawab bazar pameran di Botania 2 khusus untuk blok Panindo Genomo Minang Nawarta Kepri. Nah, ada berapa banyak stand Pak Roni semuanya? Untuk sementara ini alhamdulillah untuk kita di pasar Panindo yang dikelola oleh Genomo Minang dan Nawarta Kepri itu kurang lebih kita berjumlah 75 orang. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah dan juga di sini kita sambung ke belakang sampai ada untuk warga juga. Masih ada space juga ya? Ah, masih ada space. Luar biasa. Antusias masyarakat untuk membeli takjil sambil bermasker-masker riai. Ah, iya. Berarti memang
Event ini udah berapa lama tertunda atau memang selama tetap ada ini? Selama tertunda ya? Iya, pernah tertunda 2 tahun ini semenjak ada pandemi ini. Iya. Berarti ini adalah sesuai dengan harapan ya? Ada ribuan kah ini lebih kali ya? Lebih lah. Ini wilayah, ini penduduk yang wilayah sekitar Kelurahan Bilian, Kota Nia 2. Iya. Mungkin dari Tamaraya juga ada kesini kali ya? Iya, bisa jadi. Oke. Apa pesan-pesan Pak Roni bagi pembeli dan pengunjung atau dan pedagang? Bagi pedagang, saya harapkan selalu tetap memakai masker dan juga berikanlah makanan yang baik-baik, yang luar biasa, disajikan ke masyarakat kita. Dan bagi pengunjung, saya juga berharap untuk tetap memakai masker dan menjaga jarak, serta selalu belanja yang banyak. Puasa hari ini luar biasa. Hari pertama udah ramai begini. Luar biasa. Nah, pertanyaannya apakah pedagang ini berasal dari Kecamatan Batam Kota saja atau memang tersebar dari datang ini dari mana aja pedagang kita ini? Tidak. Ada dari Jodoh kah? Semua berdatangan dari Batam Kota. Oh, gitu ya. Ini Batam Kota. Yang Jodoh tidak ada. Tidak ada ya. Umumnya pedagang kita yang sudah ada stay di Botania 2 dan juga pedagang keliling yang kelilingnya Batam Kota. Oh, oke. Okay. Makasih Pak Roni, makasih banyak. Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua. Okay. Pak Irslan, sudah berapa kali ikut bazar di Botania 2? Sejak awal ya. Sejak Botania ada bazar. Jualannya apa aja, Pak? Ini lah kumpul, Pak. Banyak yang kurang ya. Tidak ada dendeng apa kan. Dendeng juga. Oh, begitu. Lumayan omset, Pak. Omset lumayan. Hari pertama. Iya. Jalan terus. Iya. Ah, ini asli nih. Kolak denai. Kolak denai. Berarti kolak ciri khas Padang. Betul ini. Sudah berapa lama denai ini? Baru jualan hari ini lah ya. Hari pertama perdana. Omsetnya gimana? Rezekinya mudah-mudahan nggak rezeki. Rezeki lah. Kurir aja apa yang ada. Oke, sip. Berapa dapat kurir? Ya. Dibingung, terburu bawa jalan. Iya. Wah, ini yang terjus ini. Luar biasa. Itu apa namanya? Ini apa? Jeruk. Terus buat satu apa paket berapa? 6.000. Pakai es. Pakai es. Pakai es. Oke, jalan. Ini gimana? Hasilnya gimana? Alhamdulillah. Oh ya, ini ada apa? Menunya martabak telur, rasa apa gitu? Ada ayam, daging, sama kerang kosong, keju susu juga ada. Oh, keju susu juga ada. Harga mulai berapa? Harga berapa? Harga 10.000 yang telur. Oh iya. Yang kosong 2 keping 10. Yang daging 15. Iya. Okay. Silakan Bapak Ibu yang mau tajil nasi aprata ada di Botania 2. Oke. Okay. Okay. Ya, jangan lupa ada. Depannya ya. Berapa satu tempat? 6.000 ya. Alanya cincau apa nih? Ada cincau apa? Ada cincau murni, ada cincau. Udah mau habis. Udah mau habis. Udah habis nih, laris manis. Laris manis. Meja duluan, udah antri. Pak Kahar, yang sana Har. Masih banyak kosong, Pak? Masih. Masih sekitar 20 tenan.
silakan lagi ada. Oh, ya. Silakan siapa yang mau kita bisa bernegosiasi. Jadi di stand milik RT ini apa yang unggulan ini? Roti roti ini enggak? Ada roti prata. Ada martabar. Nah. Pecel khas Medan, dan lupis khas Medan. Air tebu murni. Air tebu murni. Air tebu murni ala Umar bin Khattab. Oh, mantap. Berkait semua kayaknya. Berkait semua. Ini kursi itu buat apa ini? Ini apabila tamu-tamu berkeliling capek, silakan untuk duduk sini, singgah di sini, dipersilakan di sana juga ada. Oh iya 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 iya. Ya. Siapa? Dengan Pak RT siapa nama? Dedek Musyadiki. Dedek. RT berapa nih? 03. Masih Pak? Tidak, KPRIS kawan. Oh, Pak di belakang ya. 41 ya. Oke, okay, oke. Okay. Kebetulan di sini partner kita wilayah kita. Iya. Kita membuka UMKM untuk warga kita. Iya, iya, iya. Ya. Nah, dipersilakan. Di sini juga apabila warga kita yang di sini ada dispensasi, tidak kita samakan. Oh, gitu ya. Iya. Untuk apa yang enggak ada lagi nih? Orang jual kelapa muda belum ya? Kelapa muda belum. Belum ya? Belum ada. Oh, ya kayaknya. Setelah itu bakar-bakar belum ada, bakar-bakar. Bakar-bakar belum ya? Ayam bakar belum ada. Oh. Kita sifatnya setelah bajar ini kita akan fungsionalnya, Pak. Oke, okay. Nah, ya, ya, ya. Kita bisa, penting bajar ini penuh terisi. Baik, Pak, makasih. Oke, okay, terima kasih. Satu hari jualan saking ramainya langsung rusak. Saking ramainya.